Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Udah siap belum nih hidup damai dengan pandemi? Hayo, siapa yang juga pusing sama itu? Memang sih, anak-anak yang lagi belajar di rumah beberapa bulan terakhir ini pasti udah kangen banget sama teman-teman dan guru di sekolahnya. Tapi di sisi lain, masih ada rasa khawatir. Apakah kondisinya sudah aman? Kita coba tanya yuk sama salah satu orang tua. Kira-kira setuju nggak ya kalau pembelajaran di sekolah harus kembali berjalan lagi saat pandemi gini? Melihat angka kenaikan dari orang yang kena COVID-19 terus naik, itu sih definitely saya nggak akan masukin anak saya ke sekolah. Gitu. Udah pasti, gitu. Jadi saya prefer seperti sekarang aja dulu. Karena kalau misalnya anak udah sakit, wah itu kan kita sebagai orang tua udah nggak bisa nemenin di rumah sakit. Ya, anak harus sendirian. Trauma pasti masuk rumah sakit. Ya, anak nggak usah ke rumah sakit untuk macam-macam deh. Untuk cek gigi aja anak, traumanya luar biasa. Udah histerisnya luar biasa. Apalagi harus pakai alat seperti itu. Gitu. Kalau nantinya udah masuk sekolah, terus teman-teman anak-anak juga ada yang berangkat ke sekolah, kamu yakinin si kecil gimana, Kak, kalau dia nggak boleh berangkat ke sekolah gitu? How you convince them? Kalau meyakini mereka sih cukup aman ya. Mereka cukup happy di rumah gitu ya. Karena sekolah di rumah buat mereka itu fun buat mereka saat ini. Karena anak saya masih kecil. Yang satu baru mau masuk SD nih ya. Yang satu lagi kelas 2 SD. Jadi buat mereka, mereka belum tahu yang namanya nongkrong, mungkin belum kayak anak SMP, belum kayak anak SMA. Itu kan mereka pasti desire untuk nongkrongnya tinggi ya, pengen hangout sama teman-temannya, pengen ngobrol seperti itu. Kalau anak saya enggak, belum punya desire untuk pengen seperti itu. Tapi mereka sudah kangen yang namanya olahraga. Ada yang belum mengizinkan anaknya kembali bersekolah. Ada juga loh yang setuju sama rencana pemerintah ini. Tapi nggak serta-merta gitu aja sih, ada sejumlah syarat. Kalau PSBB dilonggarkan, saya sebagai orang tua yang memilih untuk anak tetap dapat bersekolah. Namun dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, anak boleh bersekolah tetapi boleh sekolahnya itu tidak setiap hari. Jadi seminggu misalnya 3 kali bersekolah, jadi sehari sekolah, sehari tidak, sekali sore, sekali tidak. Kemudian pelajaran-pelajaran yang dapat diajarkan orang tua di rumah, tetap diajarkan oleh orang tua di rumah. Dan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan skill tertentu, pengajaran tertentu yang membutuhkan guru, tetap diajarkan di sekolah.